Wah, mantap sih ini. Lumayan ya. Bersih ya. Mantap. Oh iya, ini nggak ada apa sih namanya interiornya, furniturnya ya, nggak ada furniturnya, jadi kita harus beli nanti. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya dan kali ini kita masih bermain GTA Roleplay lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita masih di server Liftar ya teman-teman, dan hari ini ceritanya kita mau beli rumah ya teman-teman. Kita udah siapin 35K. Kita lagi sama orang nih ya, barusan aja kenalan ya, dia lagi cari-cari rumah, jadi gue barusan nemu rumah juga ya teman-teman. Ini mau bawa kemana ini? Kita nggak tahu ya orang ini baik atau jahat ya teman-teman. Soalnya dari tadi ini kita diajak muter-muter ya. Tadi soalnya gue udah bilang mau beli rumah juga ya teman-teman. Tadi dia lihat gue lagi ngambil uang ya di bank ya. Kita itu belinya itu daerah Palomino ya, perumahan Palomino ya teman-teman. Tadi gue nemu ini, makanya mau cepet-cepet ya, soalnya takut ada yang beli duluan ya, soalnya dia juga lagi radio-radio temennya teman-teman. Karena itu gue dibawa ke sini takutnya buat pengalian gitu tuh, jadi biar temennya dia yang beli ya. Soalnya tadi ini gue nganterin dia, ini nganterin dia beli ya teman-teman. Wait. Wait. Jadi kita langsung beli ini ya, beli rumah. Ini kita ajak langsung orang ke Palomino. Tidak lama ya. Drama siapa sih? Tuh dia radio lagi. Ini bawa senjata dia. Soalnya tadi mau bilang tuh mau ngambil senjata ya di rumah tadi itu ya. Itu bawa 35K, risih juga ya. Bawa orang baru kenal lagi orangnya kan. Bawa senjata. Nah untuk ini ya teman-teman, Rusia Mafia tuh ya ininya gimana ya, yang owner yang bikinnya tuh ya teman guanya tuh ini ya teman-teman, apa sih namanya, kayak gak jelas gitu ya mau bikin apa enggak ya, soalnya ya itu dianya katanya gak sanggup apa gitu. Enggak mungkin gitu, enggak kita beli yang ini 35K. Mantap mantap om. Oke, duit kita udah kebeli ya. Nah ini Pak, rumah kita ya. Wah, kita lihat ya. Wah, mantap sih ini. Lumayan ya, bersih ya. Mantap. Oh iya, ini nggak ada apa sih namanya interiornya, furniturnya ya, nggak ada furniturnya, jadi kita harus beli nanti.
worth it ya, worth. Ini murah ya teman-teman, 35k ya, yang lainnya tuh mahal teman-teman, ada yang sampai 40k. Bentar lihat harga rumah di sini. Oh ini udah dibeli. Oh ini nih, kita lihat yang ini ya, berapa nih? Bu, 50k, buset, masih untung ya. Kita beli yang 35k di situ ya, udah lumayan bagus lagi ya. Malah yang jelek yang itu ya, 50k ya, kalau kata gue ya, soalnya lahan itu sempit ya. Jadi kita beruntung ini, nanti kita ini ya, abis nganter ini nih orang nih Alex, nanti kita balik ke rumah lagi ya, buat lihat fiturnya tuh ada apa aja ya teman-teman. Oh, bisa nyimpan barang ya teman-teman. Kita di sini bisa nyimpan barang, terus kenok apa ini kenok? Oh, buat ini buat ketok-ketok gitulah. House store, house view, house musik, house kit armor. Oh ada orang nih di ini. Bentar ya. Mobil furnitur, kita lihat ada orang di polisi itu. Kita lihat bisa limitnya katanya 15. Wah sedikit kali ya 15. Kita paling pasang apa 15 anjir. Tur limit, tur limit, tur limit. Ah gimana sih channel yang ada yang gak bisa reload my furniture. Belinya di mana ini, woi? Bui F. Oh udah bisa. Oh iya, ini jadi kita belinya di kata di platformnya mintanya di mana gitu kan. Oh, kita coba pasang apa ya? Tempat tidur ya. Tempat tidur sama ini. Bentar. Bagus yang mana jadiin kamar ya, apakah ini bagus, ini sih luas bisa ada kamar mandi ya, tapi terlalu luas ya. Nah buat ngumpul di sini, buat ngumpul atau ke dapur. Oke kita pasang sini ya kamarnya, nanti kita set up ini ya kamar gaming ya wanjay. Kita nyoba dulu ya satu ini. Harganya berapa ini? Gak ada harganya, anjir langsung beli kayak gini. Pasang aja di sini. Dan ternyata miring, teman. Pasangnya di mana ya? Bentar. Lihat agar enggak
miring ya. Nah, gitu dong. Oke, sip. Ini udah segini ya. Bawahnya ini bus enggak? Oke, aman ya. Buset, 300. Langsung ketarik di bank. Oke ya, bener ya. Sudah teman-teman. Jadi nanti ya, next video kayaknya kita bakal ini ya, bakal apa nih namanya, bangun rumah ya. Kita isi furnitur. Nanti gua ini cari duit lagi ya, biar banyak ya, biar nanti furniturnya keisi maksimal ya teman-teman. Kita lihat luar ya, tadi ada apa ya rame-rame. Mana udah pergi ya. Oh, udah pergi. Nah, di sini oh itu tuh. Ini tetangga nih. Tetangga kita siapa? Nedu Kota. Kota anjir namanya dong. Kita lihat di sini ada siapa? Martnes Red Wing, anjay. Dipoking Ricardo, anjay, ada ya dipoking. Rumah ini sudah dipoking. Udah amat lah, nggak punya duit saya. Wah, ini nih yang tadi mau ku beli ya. 32K udah dibeli sama Fahreji. Aduh, ada mayat lagi anjir. Kenapa ini? Corpse injurious bulan. Kenapa ini om? Kita lihat. Ini ada orang banyak amat yang tunggu. Mistak. Kita lihat ke sana tuh. Itu ada rame-rame. Apa ya? Biasa ya orang Indo tuh. Kalau ada itu kayak gitu tuh, langsung nonton ya. Ini belum dibeli nih, harganya berapa nih? Buset, 50k. Buset, nggak kuat saya om. Oke, kita lihat dari jauh aja ya, ini kenapa? Oh, ada penangkapan ya. Ini ada penangkapan ya teman-teman. Mati. Oke lah kalau gitu ya teman-teman, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di share ke teman-teman supaya teman-teman kalian bisa lihat video ini juga ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.